downloadan tuh 1, ini. Oke. Sebentar, sebentar. Halo semuanya, selamat siang yang baru gabung. Ini lagi download-download apa dah? Ayo. Masa nyari itu keluar ini? Kamu yang nunjukin ke? Gimana sih itu dosa aku? Kok gak pake itu layanan? Gak ada apa? Kok download emang lama ya? Setelah SMB padahal kok malah kayak ngelag. Lain aja. Oke, semuanya selamat malam. Apa kabar? Selamat siang. Kenapa ini gua kok malah ngelag ya? Nggak gerak ini. Oh, udah. Pada main di server mana teman-teman nih yang main game ini? Tapi gua kemarin dapat info main di server 102. Wah, patah-patah dong. Buset, PC gua kentang kah ini? Lah kemarin kan gua udah ini, udah login email, kan login lagi sih, gimana ceritanya dah. Aduh. Apaan? Nah, apaan? Hah? Wah. Kok gak bisa login teman-teman ya? Oh, udah. Aku lagi lihat kok ayah. Oh, tak timpeng kamu ntar. Udah mulai sayang. Kita nak Abina. Ya Allah ya Tuhan, kenapa nggak bisa login? Sumpah teman-teman, ini gue nggak bisa login, kenapa ya? Oke, semua bisa. Nah, ini baru bisa nih dah. Akhirnya bisa juga. Ada-ada aja drama. Yuk dibantu like, dibantu share yang baru gabung. Katanya 104 rock bang. Indo rame 104 rock. Banyak youtuber juga. Oke, 104 rock ya. Boleh. Kita coba. 104. Kemarin ada yang komen di postingan gua 102. Dia bilang. Minta kode kah? Kagak. Ini gua agak masuk begini-gini nih. Tuh kenapa ini ya? Ada yang sama kayak gua nggak teman-teman? Nih gua nggak usah lo masuk, kenapa ini cuy? Gua kayak gini kenapa? Ada yang tahu nggak? Kok malah nggak bisa masuk deh? Kenapa tuh? Game Star buka ya. Lah, kan bener kan di sini kan? Game cuan maksudnya apa Bang Rob? Dia bisa jual kayak apa ya? NFT gitu tuh, bisa farming NFT terus dijual gitu. Satu koin itu, satu koinnya $5 katanya. Tapi gua enggak tahu cara gimana tuh, mungkin farming biasa gitu ya. Gimana tuh bang, gua mana-mana aja. Iya tuh gua gak bisa masuk, login error, server error. Tuh. Waduh. Kenapa gua cuy, kok gua gak bisa masuk? Adakah yang kayak gua teman-teman?
Error server gue error loh. Oh enggak, masih ngelag tadi Asem. Apa tadi cuy, di mana cuy? Di Asia ya? Asia apa? Ini ya, Rook ya? Apa ini cuy? Ini kah? 104, tapi 104 yang mana tuh, nggak ada. Ini ya? Full screen masih hitam. Oh masih hitam. Maaf. 17.000 player di Rook ini, bener ini gue ya. Buset, 17.000 player, nggak tahu gue nunggu. Banyak kali player ya bro. Ini seru sih kalau game-game rame-rame kayak gini, apalagi MMORPG nih. Dok, di mana nih bang? Di Play Store sudah ada. Kita cobain game-nya gimana nih? Gua dulu pencinta game MMORPG sebelumnya, sebelum gua terjun ke Throne Base. Kita lihat cocok enggak di game ini. Terakhir-terakhir gua main game Black Clover. Black Clover lagi apa? Black Desert ya, Black Desert Mobile BCM. BCM B Black Desert lah pokoknya. BDM ring, sorry. 17.000 sebelumnya sebanyak ini, malah enggak ini, bro. 17.000, bro. Bang, jangan baiknya ganti Windows kiwe ketentang sambil buka YouTube suwe. Oh, berarti jangan chat apa-apa, biar dulu aja ya. Oke deh, gue biarin dulu aja deh, tunggu deh. Kita ngobrol-ngobrol dah. Tapi gue buka, ini bisa gak? Sambil buka ini yang lain gitu. Nah, gue sambil buka BCM bisa lah ya. Bisa kan buat buka BCM? Nanya beneran malah di Play Store jawabnya. Iya, di Play Store bener. Kan lu main di handphone apa di PC? Kalau di PC klik aja nama gamenya, Crown Neck gitu. Gua downloadnya di ini, tapi gua kan pakai PC clean. Jadi langsung download aja di webnya. Bisa enggak ini? Bisa lah ya. Tapi 17.000, bro. Bro main apa ngantri nih gua? Berarti awal dari awal rilis tadi langsung gue loginin ya. Kalau sekarang pasti ngantri ya. Aduh kacau. Bu 17.000. Sumpah ini 17.000 loh. Puasa loh, kita lagi puasa ini. Lumayan apa ya, kayak mengadu apa sih, menguji ya kesabaran ini namanya. BCM aja nggak bisa masuk nih gua. Halo bang, halo bro Indra. Wah, pada pengen main bang. Iya, 17.000. Berapa jam ya teman-teman? Tadi bilang 3.000 aja sejam. Coba deh berapa jam deh sambil kita main BCM ya. Gak apa-apa kan ya sambil main BCM ya, nyantai kan. Rp7.000, kita lihat orang-orang pada kuat gak bertahan selama berapa itu. Berapa jam nih 17.000 ya? 3 jam lah coba kita lihat. 17.000 antrian. Gak masuk juga BCM gua dong, mental Asem. Halo Indra. Gua pikir gak ada antri-antri gini, malah gua ngantri baru mau main padahal. Dibantu lagi ya bro Indra yang nonton, 2 orang gak apa-apa bro, gak apa-apa. Kita kembali lagi kayak di Jepang. Kayak di Jepang, kayak server Jepang dulu ya di BCM kan. Kayak gini kita nonton ya. Yang penting kita review dulu game barunya ini nih. Walaupun 17.000 gak apa-apa deh, kita main BCM sekalian.
20 GB ya bang. Iya 20 GB benar. 20 GB benar banget. Lumayan gede tuh size-nya kalau di PC. Nggak tahu kalau seandainya di HP atau Android sebutannya. Arena gua kayaknya warna biru semua ini teman-teman. Arena gua enak nih. Naik nggak? Oh enggak. Kita lihat warna apa? Buh, biru semua. Yang namanya nyerang masa nggak biru. Ada bertahan nggak satu? Oh, bertahan juga biru ya tuh lawan Wayne. Kita attack-attack lagi teman-teman, sekalian nunggu antrian ya. Nah ini kita serang. Teman-teman yang baru gabung dibantu like-nya, dibantu like yuk. Dibantu share kalau bisa, semakin ramai kan nanti yang nonton semakin seru kita live-nya. Oh. Paten kali kau. Atik kasta gua. Oke, kasih asta gua buff. Oke, enggak apa-apa. Kita juga kasih buff-buff dikit. Ya. Iya, nggak mati Julius. Apa lu Julius? Asta kita stun Asta, ini bahaya Asta cuy. Wah, jangan. Astaga, malah jadi mati dong. Oke, MT mati juga di situ dia. Naik ke champion bang, pasti arena seimbang. Gua baru turun kemarin. Gara-gara gue sakit ya, sakit malam-malam, jadi gue nggak bisa nge-live, nggak bisa nge-push. Tahu-tahu gue udah kalah dah. Terus Alimen lagi Asyam. Ah, kalah sini bisa-bisa, aduh. Mana William, gue kayaknya nggak berkontribusi banget lagi. Ah, William gue mati lagi teman-teman. Ini gue kalah sih. Fix sih gue kalah ini kayaknya. Oh iya. Suara gamenya kebesaran sih ke suara gamenya. Ini gue kalah jadi aduh. Lontong, terlontong-lontong. Saweria gue error bang. Bang Lul, kalah jadi ini. Ya elah. PR. Dari kalah kita ya teman-teman. Aku nggak ikutan ekonom jam terbang, mainnya harus banyak banget, gak bisa kayak BCM aku nonton aja bang. Oke siap. Ya jadi kalah dong asem. Asem londi lagi. Udah berapa nih? Masih 17.000, buset. Biar aja deh, tungguin aja. Nah di sini aja jalan duluan nih William gue. William gue lupa gue makein batu tadi kayaknya deh. Nanti gue coba gue cek. Eh, emang Julius sama William ngincer attacker tertinggi kah? Baru tahu gua. Seriusan gua baru tahu ternyata kalau dia ngincer attack tertinggi, teman-teman. Oke, jurus Lux Stone ya, Mampius. Sumpah jurusnya batu banget. Langsin dulu aja, jurusnya pak, bahaya jurusnya. Bang, kayaknya gue hari Sabtu atau enggak Minggu mulai masuk ke dunia konten kreator, pengen live. Oke, boleh. Silakan. Tidak, gue bakal kalah kan, jangan sampai dong. Juliusnya skill 2 nih.
Oh enggak, jelas gua dulu jalan. Aduh. Gini dulu deh. Gua ngeri cuy astanya. Aduh, malah keluar juga malah itunya. Emang gua ngeri itunya keluar, malah keluar ya. Sumpah, ini gua ampas banget lawan dia, sumpah. Itu astanya terlalu lembek, malah bumerang untuk gua terlalu lembek astanya. Malah asta yang terlalu lembek bahaya untuk gua. Aduh, aduh Gusti, Gusti. Asta yang terlalu lembek bahaya untuk gua nih malah ya. Ah, hampir gua kena. Lembek banget astanya sumpah. Malah Julius yang kayak batu. PR banget dia. Teman-teman bergabung dibantu like ya, dibantu share. Kayaknya Julius gue belum gue pakein perlengkapan dah. Apa talentnya udah belum sih? Oh udah deh. Oh udah kok, Julius gue juga sudah bagus sebentar ini. Tapi kayak tak ada damage itu, kenapa ya teman-teman ya? Apakah magic gue kurang teman-teman di sini? Kok gak ini gue rubah deh. Iya. Bayo. Serius? Kaget gitu dia. Oke, dapet yang S lah. Critical rate-nya yang S dong. Ini bagus padahal, tapi nggak ada critical rate-nya. Magic tank, magic. Wah, ini bagus banget. Nggak ada critical rate-nya tapi sayangnya. Tapi nggak usah lah coba critical rate ya. Ini B. Ah, jelek, 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 jelek. No, no. Tidak. Ngontenin game apa, judulnya malah mainin game apa. Gue ini coba teman-teman, kacau banget sebenarnya ya. Judulnya apa, gamenya apa yang gue mainin coba ini. Sorry, sorry, kalau ada yang meleset atau melenceng ya dari judulnya. No, kenapa sih dapetnya kayak gini-gini dah. Tidak. Oke, critical damage gue ambil aja. Critical rate gue udah gede sih, udah 100 lah, udah full lah, 100 udah enak. Crit damage gue aja deh, gue tingkatin dah. Tapi di sini malah jelek sih. Eh, ngasah. Tapi yang mainnya jelek. Ubah deh. Necrons game no lab bang. Seriusan game no lab? Wah, ini bagus nih magic attack-nya ada S. Ini 38 langsung. Ah, tidak deh tapi. Sebenarnya bagus loh magic attack S lagi. Crit damage, HP, attack, def. Ini bagus nih, ini bagus teman-teman. Ada def juga. Tapi Julius gak pakai def kan sebenarnya. Nggak usah deh. Menurut kalian bagus gak nih? Tapi susah juga nyari crit rate, critical damage barengan ternyata ya. Gua pikir mudah, ternyata tidak semudah yang gua pikirkan. Gua pikir mudah nyari satu paket gitu. Apa critical rate dari sini nanti ya? Si Brolu by the way sawer gua kasih Brolu tadi itu nyawa naik saweria tadi.
Sorry ya bro ya, berarti gak kebaca bro. Magic FB, nah ini kita rubah nih. Ini dulu aja Astanya, dulu aja fokus ke Asta dulu teman-teman. Lo thumbnail Necros tapi main CM gak sih bang jadinya? Iya, bener banget. Meleset dari judulnya. Ini karena gue masih antri tuh, 16.000 tuh. Daripada kita bengong ngelihat antriannya, mending kayak gini aja. Iya kan? Nah, turun kayak gini dapat tadi Julius ya buat tuh paten nih, di Julius dapat kayak gini. Mana defense-nya, bro? Abis batu tak berguna kah ini? Kita lihat death critical rate no. Langsung abis batunya dong. Gila. Langsung habis batunya cuy. Kita ke Julius dulu aja, ke Julius. Berat, 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 berat. Berat bro. Masih 16.000 itu orang-orang kenapa gak keluar aja dah. Gak nyerah gitu kan. Lagi, 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 lagi. Turun malah power gua, malah asem-asem. Uchiha SG, Obito, ini keras juga nih. Ini pasti bawa, ini pasti bawa ini semua nih. Siapa namanya? Carlot, tapi gak pikir coba lawan deh. Detektor harta karun, halo bro. Keren. Ini kayak gua kayaknya nggak asing sama detektor harta karun ini. Siapa ya detektor harta karun ya? Yo sih, bukan sih, bukan ya? Waduh, ini mah nggak tembus ini nih. Kan nggak tembus kan? Ah kalah lagi gua cuy, cuy. Ini gua fix kalah sih. Rp21.000 tuh Julius. Ultimate dia jangan-jangan. Oh, skill 2. Oke, kena block. Sumpah Juliusnya monster, teman-teman. Wajib disikat dulu Juliusnya nih. Bah, gak tembus. Eden. Sumpah kenapa ngincarnya ke situ lu, padahal ada Asta nganggur. Waduh, PR banget nih Julius dia musuh. Waduh, parah 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 parah. PR banget Juliusnya sumpah. Nah, kan ada Asta, kenapa harus ke tempat yang lain gitu kan? Kan ada Asta Julius. Kenapa kan padahal ada Asta, ngapa Juliusnya malah attack ke tempat yang lain, teman-teman? Ada yang paham nggak kenapa gitu? Nah, itu maksud gua, attack aja Astanya, Jul. Kayak gitu maksud gua, Jul. Halo, halo, halo juga Bronan. Oke, Asta lo kena stun. Ah, mati Asta gua. Anjir, anjir. Wah, zonk banget sih sumpah main game-nya. Dah. Sumpah jelek banget ini gua. Apa namanya? Jelek banget sumpah. Kok bisa gitu loh.
Julius C. Texan ini buat ya sumpah pinter banget, asem di luar prediksi gue. Di luar prediksi gue, bener-bener di luar prediksi gue permainan bosnya ini ya. Buatnya pinter banget. Apa nih? Lagi ngantri? Cupu, iya kamu mah suhu bro gaming. Beda lu kan Sultan. Oke yuk kita coba lawan King Wolf. King Wolf ya. King Wolf. Gaya galau ini bro GG. 100 cuy. Berat. Buat pintar lu nya cupu. Iya bro gaming, iya. Lu kan lebih GG dari gua. Oke, di sini kita dapat berapa nih? Kalau seandainya belum selesai ding lantainya. Ada slot friendlist kah? Kan udah berteman kita, bro. Ruslan. Apa lu akun baru jangan-jangan? Aturan tadi berarti kita incarnya William dia orang ya. Aturannya Williamnya itu kita incar. Yap. Asli sen aksesoris satu kali. Let's go. Langsung aja yang kuning lah ya kita coba. Kenapa langsung yang ungu? Yang dupe ya banyak nggak kepake lagi nih. Kayak gini-gini lah coba. Siapa tahu dapat LR. Testing ya. Dapat LR kah ini kita lihat. Berarti jangan pakai coba. Bisa pakai UR juga jangan-jangan. Oke, bisa pakai UR juga ternyata. Yuk, let's go ya. Dapat yuk. Berkayu. Iya, Fernando Host. Wah, gak dapat dong. Berkayu kan lu emang tahu gua kan gimana. Gak GG orangnya. Iya, itu sama ai. Jadi makin ngeri. Oh, lu jual akun beli akun gitu maksudnya Bro Ruslan. Kan Fernando Host tahu gua dari dulu di bagian arena kan tak terlalu GG. Karena kalau pengen GG di arena ya yang pastinya wajib kuat gesek-gesek ID ya enggak. Kirim aja bro. Ruslan nanti gua asesi kok. Ini masih ada satu friendlist yang kosong. Masih ada kelas satu yang kosong. Ini gua kenal. Yoi kayak aing free to play. Lu mah ada gak main lagi lu kagak seru lu mah. Baru main seminggu udah pensi. Udah berapa antrian ini? Masih 15.000 teman-teman. Oke tetap semangat ya. Kita tunggu 15.000 udah pamit lagi mau tidur. Siap. Istirahat yang tenang ya. Gue tadi mau ngapain? Oke Carlotnya kita up dulu. Berarti Carlot wajib speed juga deh. Gua mainin speed juga di dia. Speednya selalu kalah dia soalnya. Musiknya gedean nggak sih teman-teman? Sini dikit lah ya. Kayaknya berarti gua mix sama speed yang gua buang ini satu. Sama yang mana nek dibuang nih? Ini berarti gua buang nih. Ya gue buang ini. Speed HP dan ini. Speed HP, ini speed. HP-nya ada enggak? Statnya yang ini.
Emang William pakai apa? William kok warnanya? Speed HP-nya mana, teman-teman? Oke, ini dia HP. Berarti kita buang yang mana ya? Kita buang ini. Berarti gue buang yang ini dong. Sayang banget tapi ya. Oh, ini bagus banget nih critical rate-nya. Sumpah ini best banget ini. Jangan deh ini aja gue buang. Build Julius bang. DPS semua game malah sama Fajar aja pensi. Wow. Kenapa kayak gitu Per? Sayang banget pensi Per. Nanti gua ACC, nanti gua ACC bang. Sebentar bang, gua ini bentar, build sedikit ini. Nah ini. Crit res, yap. Dev, ambil aja deh. Yap. Kembali ke bulan awal berarti gua. Kembali lagi ke builan awal nih. Apa ini gua buang ya? HP sama dev ini. Nggak apa deh, apa aja. Build Julius nanti gue tunjukin buildnya, build yang gue gunakan. Boleh diikutin yang mau ikutin. Ngapain coba ada crit damage sebenarnya ini? PR. Kayak gini berarti kurang lebih ya. Kurang 2. Build hero Julius gua ini buildnya nih. Sebenarnya masih banyak salah juga nih bang Julius gua nih, terutama di sini nih kacau banget gua dapetnya. Gak bagus untuk dicontoh bang. Masih amburadul dia. Tidak baik untuk dicontoh. Oh, wala, ini satu itu satu, sayang banget salah gua. Coba lagi kita yuk. Coba lagi ke arena. Ada nih, ada tiket satu kayaknya. Oh, belum. Sejam lagi masih lama. Ada yang ngate gua? Enggak ada. Tuh ACC Ruslan. Ini case siapa Ruslan? Ini Main H mana Main H tadi? Oh ini. Ini ya, coba kita coba ya, pertarung ya. Nggak bisa. Wow. B5 maknanya buset. 90k enggak itu astanya buset. Julius 78. Wow. Beli berapa lurusan ini akun? Serem amat. Edan itu akunnya. Akun monster itu mah. Dua. Itu mah akun monster, the real of akun monster. Real team aja. Coba lagi makna. Oke, boleh coba ya. Di invite aja, di invite kita coba. Real team.
Enggak bisa. Coba link invite gua, coba link invite gua. Sabar pindah gear. Oh, oke, siap. Ini event ini jangan lupa teman-teman. Dipus habis-habisan gua belum ding, sabar event pass-nya. Event pass lagi ini si event-nya. Stack tantangannya belum selesai. Jangan lupa ini dipus ya, lumayan soalnya. Fans akun gua yang sebelumnya udah dihapus, Pak. Nicknya siapa nan? Gua lupa ge, enggak ingat nama-namanya. Ya. Anin sayang, sayang. Wifi. Kita coba nih lawan Ruslan. Magna kill dulu Magna deh. Magna lu bahaya guys. Soalnya maknanya yang paling bahaya di sini teman-teman. Jadi gua kill dulu maknanya dah. sorry. Lang. Lu pengen review Magna ding, sorry. Dia pengen review Magna, sabar. Malah gua bunuh maknanya lagi. Gua mau coba monored dah. Gagal lihat kontenmu jadi ngikut satu putaran. Terus gimana bro Zero? Bang, kalau B2 mending pakai set speed 2 dev atau dev speed? Jangan dev, speed 2 sama HP, dia main HP. Nggak usah main dev-devan. Kalau nggak kayak gue tadi barusan aja 2 dev, 2 HP. Kayak gini nih. Kayak gini aja kalau nggak. Udah enak tenan ini. Dikit lagi. Tantangan lagi aja. Habis berapa tiket skip kah kita? Oke lagi. Cuma nggak dapat SP Magna. Banyak rate off-nya. Dapat B berapa ini karotnya tapi, Bro Zero? Bu, mono merah, Bro. Serem banget tapi mono merah. Yakin formasi kayak gitu nggak pakai Vinral? Oh nanti nggak bawa Witching, jadi belum ada Witching. Nanti Witching ganti siapa nih ntar lo? Kira-kira Charmy atau siapa yang diganti? Lo pengen review Magna kan? Jadi yang gue bunuh Yuno dulu, coba kita bunuh Yuno nanti. Pasti ngincer stun ya tadi. Gue bunuh Yuno aja dulu. Berarti kan lo pengen review Magna kan? Bisa one shot nggak? Nih Magna nih. Dia kayak Asta ya, bisa jalan lagi. Sakit banget bisa jalan lagi dia abis tuh. Real Magna adalah counternya dari hero Julius. Dia selalu bisa jalan dua kali, jadi Julius juga bisa mati dua kali sama dia. Paten kali, Pak. Sini aja. Kalau B2, SPB2. Udah enak lah, udah enak lah. SPB3 tapi enak banget loh, SPB3. Seriusan. SPB3 enak tenan.
Karot gua enggak ngincer karot toh. Atau tadi dia ngincer karot aja aturannya. Dia salah sebenarnya ngincer karot gua loh. Mana dia ngincer maknanya? Astanya. Berarti dia ngincer dari burn-nya aja. Dari brun 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 brun. Ini asa sakit loh. Nah, stakernya banyak nih. Oh, enggak bisa. Dia ada total death. Enggak bisa gitu. Ultimate-nya gua save aja. Tukar dong, tukar enggak apa-apa. Ditukar aja, Bang, enggak apa-apa. Ayo Will, ultimate Will. Ah, Willnya malah mati. Udah gua kasih ini dia padahal makanan. Nah, baru bener dia ngincer kayak gitu. Wah, kalah sih Asta gua. Matoy sih Asta gua. Kena stun terus lagi. Wah, mati sih gara-gara burn ya. Mati gara-gara api-api kebakaran gua. Makna emang best sih Makna. Tapi nanti kalau ada Queen Shada, Queen of Queens itu udah rilis, Queen of Witch ya, sorry. Udah rilis tuh gimana ntar? Kalah speed siapa yang kalah? Maknanya. Iya, terus Makna B5 kan speednya cepet ya. Udah berapa ribu cuy? Masih 14 ribu, buset dah. Gimana nih, menyerah kah kita nyari server lain? Nyampe buka puasa, sampai buka puasa gue tungguin lo, bener aja. Sampai buka puasa gue ladenin. Makna gak perlu SP, gak. Gak ada SP juga gak apa-apa, tapi ya untuk apa pakai Makna? Untuk apa pakai Makna? Mending Carlot lo aja yang digunain. Oke. Okay. Udah kenyang. Yang tantangannya aja berarti kita sikat abisin di sini. Saus kali lah, saus kali 10 kali berarti satu. Iya, Makna bilang nanggung percuma, nggak ada rasa. Mending pakai Julius aja udah mantep. Ini gue udah siap untuk siapa namanya, si Merelona. Merelona gue udah siap kok. Bisa gue bintang 5 Merelona card dan juga heronya. Ini versatil gue sih bakal save. Setelah itu untuk yang peningkatan ini SP juga gue save. Semoga aja gue gacha nanti dapat SP nya dah. Jadi gak terlalu sedih-sedih banget. Oke, naik level 33 cakep terus. Saran tim Julius. Lagi naik kan Julius, William, Carlot, Asta kayak gitu sekarang. Sekarang kan kayak gitu sekarang. Untuk build-nya rata-rata kayak gitu. Dua kali lagi. Ini banyak juga by the way makannya. Butuh sistem bed ping. Itu bukan ban sih, lebih ke apa ya, yang udah di pick orang gak bisa digunain dia, kayak gitu. Bukan ban. Setahu gua sih sistemnya kayak gitu. Masih 14 ribu teman-teman dari 17 ribu, buset, buset dah. Ini gua ikutin rekomendasi server kalian nih gua. Lihat. Advance, advance.
Tarot full HP tanpa set. Pakai set speed. Jangan full HP. Pakai set speed. Ada set speednya juga biar gak kalah di awal. Tadi gua kalah terus di awal tuh speednya. Ngaruh juga. Oke, udah nih cukup nih kayaknya. Oh, belum thread satu. Berapa lagi nih? 70 kali lagi enggak tuh, buset dah. 70 kali lagi 10. Cuma 2 aja set speednya, cuma 2 aja speednya. Wah, abis ini gua apa namanya? Stamina gua abis, bro. Masih ngantri bro, lazy tuh. 14.000, oh 13.000 udah sekarang. Tapi masih banyak 13.000, cuy. Formasi kayak gini hati-hati loh dimakai Ruslan. Kalau seandainya Julius yang gak terlalu terbuild, gagal one shot Asta, bahaya aja. Bisa jadi bumerang. Biasa kayak gitu biasanya. Oke, nggak jadi gagal. Kok tadi mati William-nya kalah dia. William-nya nggak jadi nggak kalah, nggak mati gitu, jadi menang. Tadi kalau William-nya mati, hati-hati. Rata-rata orang-orang incer langsung William. Kalau sana formasi-formasi kayak gini. Oh, William gua di stun. Julius attack Julius dong. Oh enggak. Harot yang sedih attack cuy, cuy. Salah. Lu ngapa attack Carlot? Sumpah Carlot gua di attack ngapain? Carlot kan bisa nahan damage tuh. Kalau damage skill gabungan oke langsung mati Carlotnya. Di awal keluarin skill apa? Skill apa di beta? Skill ultimate di awal. Oh, Asta gua gak jadi ultimate. Ayo skill 2, skill 2, skill 2, skill 2. Oh, skill gabungan. Atas skill gabungannya ke Carlot sih tadi aturannya. Skill 2 dia. Lah. What the death penetrasinya serem banget Juliusnya anjir langsung hilang anjir. Oh serem banget bro. Oh, tidak bisa-bisanya loh. Oke, untung masih bisa deh ya. Kita gunakan skill 2 juga kesini. Skill gabungan deh, gak perlu. Oh, malah mati. Sayang banget cuy. Ayo loh, Julius loh. Bisakah kita bunuh Juliusnya? Ah, gak mati Juliusnya teman-teman. Ah, kalah sih kita, kalah ini. Kalah sih kita. Kalah, gak jadi menang. Aduh. Gila, sakit banget Julius lu. Itu berapa itu critical damage-nya? Dan astaga langsung hilang. Serem. Serem kali, Pak. Kok ke sini sih? Tadi gua ke ini. Ke ini dulu kita beli dulu stamina ya. Ini apaan? Dapat LR enggak sih? Bisa enggak sih, teman-teman? Ada yang pernah dapat LR enggak sih di sini? Ah,
Gak dapet-dapet gue LR-nya. Ini apaan? Oh, bisa milih perlengkapan LR-nya. Oke, gue perlu sekarang yang gue butuhin. 98 tuh gede, bro. Itu besar, bro. Ini aja kita ambil bati. Kurang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, banyak kali. Mampet hidung gua. Wait, sabar. Berarti kurang 7. Gak apa-apa lah, Pak ya. Mending apa gua rubahin dulu deh. Ini nih. Perlengkapan kayak gambar ini macan itu. Tapi nanti aja deh. Bang Rob, kalau dapet sel SSC mending ambil buat apa? B Asta wajib tuh Asta. Geprek aja lah kamu. Geprek Mas Boy tutup. Ya udah, apa kira-kira yang buka kamu makan kalau makan? Ya nggak apa-apa, pesan aja kan enak itu. Sekarang fris gitu kecil orang transient semua. 120, wow, 120% ya Dan. Gede banget 120%. Bang Rob, kalau tadi udah apa sih? Nggak apa-apa, aman. Cincin tuh atau kalung? Kalung dong. Cincin buat apa cincin? Nggak usah. Cincin make apa yang ada aja. Eh salah, gua aturan jangan dipus yang ini ya. Ya sayang banget stamina gua asem. Gua salah langkah teman-teman. Aturan gua pus aja yang ini kan. Ih ya ampun, PR banget dah gua. Jangan diikutin, kesesat ini gua, kesesat. Jangan diikutin, gue tersesat ini. Ah, sayang banget stamina gue habis. Kalung anting dua-duanya. Asalkan jangan cincin. Cincin tak rekomendasi. Nah, dah. Udah semua kita tukar. Apa ini? No. Tidak. Oke, udah semua nih. Ini gue pengen beli rasa ya teman-teman. Karena pasti makna gak gue gunain makna kan. Tapi nantilah. Tunggu nanti gacha di Witch nanti. Semoga aja wangi di Witch nanti gue gacha. Skip. Diambil aja nggak apa-apa buat skill gabungan nanti, tapi nggak usah pakai buat di arena. Buat lawan-lawan bos gitu-gitu aja. Buat pentung Fana. Bom atomik nggak tuh? Fana kan ngeluarin bom atomik. Tetap diambil aja saran dari gua sih. Buat ini apa namanya, buat lawan-lawan bos juga berguna dia. Oke, dapat satu. Tang tung tung makna jelek. Suara nggak ya? Iya, makna banyak syarat, gue pengen bagusnya banyak syarat, itu aja kelemahan makna itu.
Syaratnya terlalu banyak dia. Magic attack aja, jelekin dah ini, gini aja. Nah, dah, biar aja. Gue juga gak perlu lagi penetrasi kok. Gini aja cukup dah. Buat ningkatin magicnya Julius. Magicnya Julius gue jelek banget ini. Belum 40k loh, lembek bener. Haduh. Ambil 3 aja dah, gak apa-apa dah. Ini hati-hati teman-teman ya, ini jangan lupa dikunci dulu. Jangan pernah nggak kalian kunci teman-teman. Kalian hilap kepake nanti itu ya. Jadi jangan lupa dikunci untuk yang skill pack tadi. Kalau kepake nanti menyesal kalian. Aduh, ini gue mampat lagi. Ada. Aduh. Alhamdulillah. Apanya? Gak kedengaran suara kamu. Ini 200-an. 200-an pokoknya aku terakhir dengar. Oke dah nih, kayak gitu aja kurang lebih deh. Berarti nunggu banner Merlonex season. Masih lama banner Lona. Queens dulu, setelah itu season Nyawi, Yami dan juga siapa? Yami dan juga Luck ya? Ya, Yami dan Luck season selanjutnya. Tapi sebelum season nanti kan banner biasa dulu tuh. Fana dan juga Nenek Penyihir. Baru next Yami sama Luck, baru next Merlona. Banner ketiga Merlona. Masih lama, jadi masih bisa nabung teman-teman, aman. Satu kali PT cukup lah gue sampai bintang 5 ntar Merlona. Gue save banyak-banyak banget nanti ininya. Apa namanya untuk di bagian dupe-dupenya kayak Versatile. Setelah itu untuk di bagian SP-nya juga tuh. Soalnya Merlona wajib bintang 5. Ini ada apa buff-nya? Aduh ada burn, males lah. Ada burn juga gak mau gue. Ini kalau udah burn-burn gitu udah positif gak bakal bisa menang, kita susah. Sulit cuy. Agak bihing gua. Sulit kalau ada bara-bara api gitu. Ini by the way. Wait, gak apa nih. Ya udah. Gunakan yang belum digunakan aja guys. Full dev aja gak apa-apa dah gini. Di mix-mix aja ya. Di mix-mix aja. Season selanjutnya nggak ada kunci lagi kah bang? Kalau di Jepang nggak pakai kunci, makanya gue bingung kuncinya nanti dipakai kemana nih kalau seandainya nggak bisa lagi digunain kuncinya kan? Sedangkan ini masih dapat kuncinya kita. Itu juga sebenarnya jadi pertanyaan gue tuh.
Gua enggak mau main di 5, berat di 5. Spam battle giga 4 cukup enggak ya buat dapetin feel? Cukup kok, cukup. Stack 3 aja cukup kok. Stack 3 di mana-mana setiap gua mainin game kayak gini. Di game ini setiap ada boss golem kayak gini, stack 3 emang minimal ya. Stack 3 lu sudah bisa lewat, semua bisa dibeli. Minimal emang dari developernya dibuat stack 3 aja. Dimana sekarang sudah bisa dapat bonus lagi kan, kalau seandainya buffnya kita full. Jadi gak wajib bintang 5. Bintang 5, di stack kelima gak wajib. Gua aja dulu awal kan kita main di 3 juga kan, bisa dibeli kan di 3 aja. Nah tapi gue gak tahu sistem skip ini bisa dapat lagi gak, coba deh gue nyoba skip nanti. Kalau seandainya gue skip itu teman-teman, takutnya gue gak dapat deh. Ada yang pernah nyoba skip gak di sini teman-teman? Wajah lemes banget Bang Rob, emang tadi pagi gak sarapan? Wajah lemes, wajah puasa kayaknya sini. Wajah puasa jadi kayak gini nih. Dan juga gue lagi ngantri lagi tuh. Ngantri ini galau banget, bawa 10.000 lagi, ada cocok banget. Sakit juga Julius ya. 300 tembus damage ya. Skip bisa bang? Oke coba skip ya. Gue pengen skip dari kemarin, gue ragu. Puasa banyak ngomong. Lah. Ya Allah, buffnya lupa gue pakai teman-teman. Ya Allah, Tuhanku. Kok kalian gak ada yang bilang sih? Astagfirullahaladzim. Ya ampun, rugi gue. Rugi bandar. Anjir, rugi bandar. Ya ampun. Cat Marlo, yang bikin gue lemas ya ini bro. Yang bikin gue lemas ini bro. Ada sakit pala gue dibikin ini malah. Rugi gue asem. Ada. Kacau. Sembilan ribu, dikit lagi. Tetap semangat. Charmy-nya gue lupa pakai perlengkapan dong. Perlengkapan dia kan ada di sebelah. Ya elah, bisa kayak gitu ya. Perlengkapannya lupa gue pasang dong Charmy-nya. Ya elah. Dapetnya nggak lengkap baru tau ada fitur. Serius bro, Zero lu baru tau ada fitur itu? Kalau lu baru tahu, berarti lu rugi bandar dong. Waduh, Charmy-nya lupa pakai perlengkapan teman-teman. Gimana nih gue lupa? Ah, tidak. Gak apa-apa, rugi aja. Rugi bandar. Godan orang puasa ya, bener-bener emang. Sabar selalu. Iya, tapi menang kok. Aduh. Enggak. Puasa gua terbatalkan karena geprek. Enggak. Sahur tadi jam makan geprek sahur tadi. Aku penyet-penyetin di piring.
Lah iya ge. Coba pertolongan cepat. Oh iya dapet ding. Iya yeah, bener-bener gue pikir gak bakal dapet. Kalau dapet gini enak kan. Iya gak rugi-rugi amat. Semangat. Takbir. Gue rugi. Satu kali gue asem-asem. Kacau. Tapi besok masih bisa nih kayaknya. Iya bisa terakhir. Kalian udah ada yang main belum nih Crown sini? Udah pada main belum? Apa masih kayak gue juga masih nunggu antrian? Ah bukan Depress. Magic Plus? Magic Percent? Ah bukan. Ngapa sih gak Magic Percent ya? Udah ada yang ngate gue belum? Belum ada. Tadi gue kalah lawan dia ini nih. PR banget gak. Gue gak mau lawan dia lah. Ini rata-rata formasi kayak gitu semua sekarang ya. Buh. Tuh kan formasi kayak gitu semua. Oh udah pake Kerades deh bro. Kalau pake Kerades gue sikat lah. Kerades kan dia. Bisa menang gak gue kalau dia pake Kerades ya? Lah pake Noelle. Beda dari yang lain teman-teman. Beda dari yang lain seriusan. Ah ternyata skill gabungan dulu tadi. Aduh salah brother. Salah gue tadi pakai skill gabungan dulu. Aduh salah. Ah salah gue nya ada salah jalan di awal. Atas skill gabungan dulu ya. Ini lagi bikin tuh, lagi nunggu tuh 8000 lagi gue bermain. Ya elah. Kesalahan ini. Kok kayak gini. Gue dua kali sih total ruginya kalau dihitung ruginya. Total dua kali rugi gue. Kan dia shield lagi kan, udah gua tebak lo Noelle. Bisa nggak ya hancur Noelle ya? Coba kita ultimate Noelle ya, tembus gak teman-teman? Lah masih ada ini toh. Wah gila Noelle tuh dia. Males sih gua sama Noelle itu juga gara-gara itu tuh. Scan barcode bang, ada di Discord, app barcode. Apain tuh? Scan barcode gimana tuh? Gue gak paham tuh kalian, apaan tuh yang di scan? Lihat Noelle gak jalan-jalan tuh. Kayak asem kue Noelle ya. Kue orang jalan-jalan Noelle. Counter-tag wae kue Noelle ya. Ultimate deh baru asem. Wah kalah sih gue teman-teman. Waduh kok kayak gini amat sih gue mainnya ya. Sumpah gue mainnya kayak gini amat dah. Ah kalah sih gue. Gila. Salah gua atau tadi gua attack dulu ininya tadi tuh si Noelle-nya tapi Noelle sakit banget gila. Tolonglah ini kenapa gua main kalah terus teman-teman. Edan. Wah. Gua ngerti di live streaming gini kenapa gua kacau banget mainnya. Apakah efek puasa apa ya? Apa emang gua yang terlalu noob ini? Kalah dua kali dong. Kemarin kayaknya aman-aman aja gue attack. Ini di attack orang nih. Bertahan serang-serang. Ada yang attack gue juga tuh ternyata kemarin ini. Aduh gak ngerti lagi gue.
Gua main di laptop, Bang. Main laptop berarti download di ini aja, PC clan-nya aja. 7.000 Sumpah. Lambaikan tangan gua tadi tuh Noelnya menurut kalian build-nya build apa dia? Build dev bukan? Menurut kalian tadi Noel musuh tadi tuh semi atau enggak? Ada yang off lebih dari 1 hari enggak? 21 hari ul, sorry gua kick lu ul ya. Di webnya aja langsung masuk web ini loh, diklik webnya, nih naikin ini diklik. Nah, klik aja Game Star. Diklik 2 kali tak 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 gitu. Kayak gitu aja. Main kartu lu main, harusnya magic yang ketolong Carlot apa makanya tebal. Sekarang kalau mau enak attack ya enggak punya Carlot bintang 2 aja. By the way tadi sumpah gua galau sih tadi kalah berturut-turut kayak gitu. Enak make formasi apa sekarang teman-teman? Tadi make Noelle gua tergiur juga make Noelle jadi tuh. Kalau gitu ceritanya gua jadi tergiur make Noelle itu. Bener-bener tergiur gua sama Noelle. Enak banget ya make Noelle formasi kayak gitu soalnya tadi. Ngandelin counter attack aja. Gua enggak pakai Fairy padahal lo. Gua tadi enggak pakai Fairy. Kalau pakai Fairy coba ikutin kata Ruslan. Ya gitu SNI. Standarnya gitu standarnya berarti. Juliusnya wajib benar-benar terbuil teman-teman ya. Benar-benar kacau sekarang arenanya. Ini kayak gua tadi formasi yang gua gunakan di awal kan. SNI-nya kayak gitu kan. Meta kura-kura comeback kah? Itu dia. Tadi gua dibikin nge-stress bener gua. Satu dua satu dua. 10 sisanya habis itu gila. 3. Ngapa lo? 1 lo masuk nanti. Oh, langsung masuk semua sama aja. Sisa 10 enggak tuh dia. Oh, enggak juga. Kita masukin 6. Kita masukin 7, kita masukin 8. Gue kayak gitu, gue soalnya langsung masuk aja, Wang. Gue kagak ada para verifan, gue jadi kagak tahu, Wang. Belum ada solusi dari gue. Mana depan ya? Udah bayar kan? Udah. Gojek ya? Wudhu harus tinggi, coba tanya Discord Necrons. 7. Hai, kenapa? Tanya mamanya kenapa, yang? Coba tanya dia kenapa gitu katahannya. Tanya.
Ini live sampai buka ya, sampai buka. Sampai buka. Bukan buka puasa ya, buka ininya servernya. Sampai buka. Aduh, enggak kelihatan lagi tadi asem. Ya elah, gara-gara teori tidak melihat jadi gitu deh. Ih. Dia ada king juga kan? Kita sikat kingnya kalau ada kingnya jalan. Nah, king itu kita tahan king dia. Masa iya 6 gak ada? Yuk sih login scan barcode. Tuh, scan barcode tuh. Gue juga gak tahu soalnya gimana cara login-loginnya terlalu detailnya. Kenapa sayang? Lima. Enam. Lima. 9 9 10 9 8 Wah. King. Ok. Ya, lo ada as juga ya? Ya. Iya, elah, hampir kena gua. Wow, gede-gede semua nih, bahaya nih, kartunya jelek banget kartu gua. Sumpah kartunya gua jelek banget, agak bohong sih gua. Wah, kartu gede semua lagi. Ah, ngeblank gua. Sepuluh lagi dia ada, ngapa nggak mau king, anjir. Jack lagi gua. Dua dulu, dua gua. King. Aduh, ah kalah sih ini teman-teman. Kan udah gua bilang kartu gua gede semua. Udah, biar aja deh, berhenti. Kartu besar tuh pasti kalah ini, gua jamin kalau itu. Udah berapa kita lihat? Udah 5000 teman-teman, bentar lagi. 5000. Yo 5000 bisa ya, bisa ya. Sabi, bisa. Mungkin dia pakai ini ya. Buff barrier ini enggak mungkin Noelle tadi tuh. Noelle benar-benar sakit loh. Eh, dan.
apa gue pengen coba terjun ke formasi tadi teman-teman, tapi gue nggak pede, pasti Noel gue langsung hilang itu. Tadi aturan salah gue tadi incar Noelnya dia, apa Noelnya semi tank ya? Di build dia semi tank gitu, nggak full magic. Bilang semi tank dia di mana sih? Oh ini, di semi tank gini kan, siapa tahu ya. Kebiasaan langsung keluar dari game. 4000 teman-teman, dikit lagi. Tetap semangat, jadi keinget OPM. OPM berat kayak gini kah? Kayak kemarin, iya ding, lumayan ding, ya bener-bener. Oh iya, ini gua ada target CP loh. Kita benerin CP dulu deh. 280 target CP-nya. Kita benerin CP dulu bentar. Teman-teman yang bergabung dibantu like, dibantu share ya. Jangan gitu. Ya lagian gua tergiur banget rasanya dah. Sampai kita rubah dulu formasi apa perlengkapannya bentar. Yaps, mending perlengkapannya gua rubah deh. Kayaknya lebih besar ini, coba kita lihat. Ini 64. Oh, enggak lebih gede yang tadi, lebih gede tadi, lebih gede tadi. Lebih besar yang tadi. 64, 66, 60, 77. Ini kita rubah dulu juga. Pakai dulu ini sementara. Apa ini? Bagus ini. Coba 900 ini berapa nambahnya? Oh, sama aja. Oke, ini udah. Ini benar, ini benar. Udah benar semua sih. Harusnya sudah benar semua ini, nggak ada lagi nih. Oke, kita coba lihat berapakah power kita. Masih 270, tapi kayaknya gue udah. Lah, 268 malah turun. Hah? Kok turun ya? Padahal gue sudah transient-transient segala macem loh. Apa Rades gua kah salah per... Oh, Radesnya. Kayaknya ini perlengkapan Rades. Talentnya juga gak make kah si Noelle-nya. Yang HP aja, 2500 masuk. Udah semua sini. Aduh, 74 tuh kurang 6 kapor gua asem. Kurang 6k lagi. Bu Denjo, siapa Denjo nih? Wah, si Chris 344 Denjo ini siapa usia SG? Lah ini mana nih si siapa? Wah, turun si nolnya. Kagak diap lagi tuh dia. Denjo GG juga dia bisa segitu powernya. Serem kali bro Denjo. Kurang 6k loh power gua. Mungkin karena gear-gear yang inti-inti ini belum gua transcend sih. Gua lebih ke fokus ke yang lain. Tapi coba.
Coba sama Rades, gede mana? Wah, gede yang tadi ya. Ida. Ada yang tahu cara peningkatan signifikan dari mana, teman-teman? Ternyata gue sudah bisa meningkatkan lagi nih, guys ya. Noelle gue kagak bisa ternyata nih. Berarti di Julius kak PR-nya. Coba nih kita coba copot, pindahin ke sini coba tukar. Lanjut. Biasanya kalau udah beda hero perlengkapan mah coba. Gua kagak pakai peri-peripan, Bang. Jadi gua kagak tahu juga, Bang, itu banyak yang terkendal di situ juga. Kalau gua pribadi kagak make-make peri soalnya. Kita turun. Malah turun dong. Transcend. Ya bukan transcender ya. Transdance. Emang Juliusnya wajib terbuild banget sih. Kalau pengen pakai Julius ini, teman-teman. Nggak bisa, berarti gua target cuma 375 tadi ya. Berapa kayaknya sekarang? Oh, sudah konfirmasi. Yes. Oke, akhirnya masuk juga. Oke, kita keluar dari game ini bentar, kita keluar dari sini. Oke, kita fokus ke sini ya. Enaknya pakai ini enaknya. Lah. Kok keluar lagi? Lah ini verip apa, teman-teman? Nah ini verip gimana verip ini? Mencet verip gimana nih verip ini, teman-teman? Gue disuruh verifikasi ternyata. Lah verip gimana nih? Ada yang tahu nggak? Kemana nih gue? Kemana nih? Caranya tadi masih tadi ada yang bilang. Dari handphone bisa nggak down ini veripnya? App-nya apa aplikasinya? App-nya apa, teman-teman? Ya elah, gua nge-stuck di sini juga dong. You problem copy verifikasi below setting aplikasi add akun open Twilio aplikasi Twilio audit. Oh, audit ini sini ya, saya menjang. Scan abis itu kan, abis itu minta kode, sabar setting dulu. Searching
apa tadi nama email gua? Sabar, kita download aplikasi dulu teman-teman di sini disuruh. Sabar, gua masuk email gua bentar ya. Agak ruwet ternyata. Ternyata agak ribet nih. Gua pernah kayak gini juga soalnya. Gimana cara ini sabar-sabar transfer akun? Import tuh apa? Scan ya? Scan kode. Dah, nah ada, udah ada kodenya nih. Aduh duh. Verifikasi. Yeps, dah. Oke, sudah. Yang masih bingung tadi, caranya kayak gitu ya. Download aplikasinya dulu. Download aplikasinya. Aplikasinya ada itu. Transchain apa gitu di... di situ. Nunggu 2000 lagi enggak apa deh. Nunggu. Buka nomor. Buka nomor, Wam. Lu barcode dulu aja coba pakai aplikasi apa gitu. Kalau enggak lu coba ini deh. Screenshot ke gua intinya waktu login nanti gua barcode LED handphone gua ntar coba jahuan. Lu screenshot aja barcode kodenya. Nanti gua lihat handphone gua. Nanti gue bantu deh Zawang. Screenshot aja sama gue. Ya kirim aja barcode-annya ke gue. Dikirim di WhatsApp, nanti gue lihat. Rp1.700 lagi teman-teman, waduh lama kali cuy. Udah gatel tangan gue pengen perang ini. By the way untuk jobnya job apa nih enaknya nih? Kalau gue sih biasanya suka job mag. Job-job yang ada magic-magicnya gue suka banget sih. Kita bakal make job make kalau enggak archer, antara dua itu aja yang gue gunain nanti. Nanti kita lihat yang mana yang terbaiknya. Yang keren-keren terutama di bagian skill-skill ya. Ternyata masih lama gue udah keluar dari game Black Clover malah. Gue bantuin temen bentar, dia minta bar. Udah bang, udah bisa belum? Oke, 1200 lagi teman-teman. Waduh, kayaknya gue sholat bentar deh. Gue sholat dulu sekalian nunggu ini.
Server apa sih tadi namanya? Gua sholat dulu sih, sambil nunggu nih. Kita zuhuran bentar, lupa gua bentar zuhur.
Wih, udah sisa 300 silen, masih 11k. Hunter Witch. Kayak gue bakal make Witch deh. Kita coba lihat ya untuk perlengkapan skillnya. Dia kalau Witch damage-nya kecil tapi range-nya tinggi. Biasanya lebih tinggi lagi dia. Oh enggak, sama aja. Swordman tipe tanker. Nah, ini warrior tipe berdamage-nya, teman-teman. Tapi DP juga bagus loh, warrior. 4-3 tadi DP ya. Coba yang melee beda lah. Sama aja ternyata, nggak ada bedanya nih. Iya, melee sniper sini aja biar kita bareng. Gua bakal pakai cewek aja di sini. Oh, ini dia nih. Apa aja skill-skillnya nih? Oke. Bisa memberikan HP ke tim. Bisa nge-summon tim kita ternyata. Kalau Professor ini tipe damage-in pasti. Iya. Iya. Skill speed. Oke, coba lihat bentar ya. Wuh, attack-nya hampir full dong. Wuh, attack-nya full. Tapi paling OP Witch sih kalau kata gue. Coba lihat Hunter. Dagger. Dia attack-nya wow. Attack-nya penuh dia. Ini tipe assassin ya. Ini assassin, ini tipe ininya. Swordman kita lihat dulu coba. Iya, semua server lama ya, bener banget. Ini tipe death damage. Wow. Wow. Batu juga nih. Wow. Ngetown. Ngepull. Ngedash. Ngetown. Ngeblok. Kalau yang pertama. Oke. Oke, standar lah yang pertama-pertama masih ya. Kita coba lihat bentar ini ya, biasa lah atik-atik sedikitnya ya. Tapi kalau tipe panahnya jangan diragukan lagi, jauh-jauh damage-nya biasanya. Tapi nggak ada yang oke okay kayak di situ. Oh bisa. Wow. Oke, okay, speed-nya. Oke, okay, gue ambil Witch deh teman-teman. Gue ambil Witch, setelah itu gue ambil tipe yang paling bawah aja. Gue nggak perlu damage-damage gue. Gue nggak perlu damage. Karena gue tipe free to play, gue pakai karakter-karakter yang diperluin aja, terutama kayak gini diperluin banget untuk party-party pastinya. Kalau party-party kayak kita ini perlu banget support-support kayak gini, berguna banget dianya. Tapi ini damage-nya sakit juga sih. Bisa nge-stun ya. Freeze. Wow. Wow. Tapi gue pengen ngambil Swordman atau apa ya. Gua galau cuy, ambil mana cuy? Menurut kalian enak Watch, enak ini apa mah? Gua bingung nih, gua ambil mana nih teman-teman? Iya tak, maksud gua kan tahapan nih, nanti kita bisa milih dari sini kita mau ke ini atau ke bawah. Eh, gua ambilin aja deh. Apa Hunter ya, coba deh Hunter. Iya, kayak naik level gitu. No damage loh dia ini, tapi tipe panahnya
Kalau pengen berdamage berarti tipe swordman ini nih, barbar kayak ini dia. Tipe spear. Oh. Tapi spear kayaknya paling paten nih. Oh. Bisa narik. Oh, ngeblin. Gue bingung. Jangan wish juga dong yang lain dong. Wam, lu yang lain Wam, kalau gue ambil wish Wam, masuk gue, jangan yang sama dong. Masa kita sama-sama healer, tapi kalau kita mau mabar gimana tuh? Oh, gue tanker aja lah ya. Ya jadi gue. Oke, pakai cowok, tanker cowok. Select. Gue tanker aja dah. Gue mau ngebar-bar. Wow, wajahnya wajah sangar bener nih teman-teman. Udah lah, gue gak usah banyak banyak editan nanti. Nah, gini aja deh. Buh. Kolornya warna hitam aja ya gak sih? Jangan warna itu juga. Nah, ini nih, mantap nih. Paten kali, Pak. Rambut tuh tapi agak, muka lu terlalu sangar bro. Bang gimana tadi gua kirim aja bro, si Austler kirim aja ke WhatsApp gua kode verif, nanti gua kisi kirim kode ke lu ntar. Kirim aja bang kode verif ya bang, nanti gua bantu anuin nanti. Dikirim aja kode lu bang ke gua ya. Nah ini nih ya, paten nih, simpel padat jelas. Ini diket lah. Wah, gue gak suka rambut cowok-cowok diket-diket. Gak suka rambut klimis. Oh, opa-opa Korea, gak mau gue. Ini aja deh. Oke. Ini apa? Pala botak anjir. Apa teori pala botak ya? Gak salah, ngeri gue pala botak, gini aja deh. Namanya nih. Nama gua siapa ya? Ryu aja. Ryuga. Yah. Oke, Ryuga udah bisa. Nama nih gua Ryuga, teman-teman. Star, kita pakai ini. I suppose this is the first time. Kita tipe tanker ya. Enggak ini sampai sore kok. Selama gua live ini berapa jam gua udah live nih? Sejam setengah aja gua nunggunya, Wam. Nggak apa-apa, sekalian nunggu ini aja. Akhirnya Mozi, ya akhir 1.5 jam nih gue nungguinnya. Dari tadi gue termasuk nunggunya nih, lama banget. Oke. Wow, layarnya enak banget cuy. Wah ini gue bakal serius ini kayak game bahaya nih teman-teman. Ini gue bakal serius kayak di game ini. Welcome back. Sepertinya gue bakal serius di game ini. Sepertinya nih. Continue to advance with each passing day. I've been quite busy as well while you were away. Ini apaan? Tapi patah-patah banget, bro. Ini musuh-musuh ya? Oh, tapi apa namanya untuk battle-nya gue kurang suka ngeliat kalau seadanya layarnya kayak gitu. Nah, enak kayak gini aja. Ini apaan? Ada subtitle Indonesia nggak teman-teman? Subtitle Indonesia mana ya bahasanya? Nggak ada dong bahasa Inggris. Ini gini apa? Ini auto cue. Kalau tap menandai gitu kak. Oh iya, nandain ya. Oke okay, oke, siap. How about we continue our conversation elsewhere? Avilius is a beautiful place. The Night Crows haven't been able to. Subscribe-mu dikit lagi 11k tuh Bang. Iya, sedikit lagi.
That's why we are making every effort to secure a proper nest. Apa ini? Bang, kok gua enggak ada kado barcode ya, Bang? Ini yang di tadi tuh ya, ya ya ya, coba gua masukin kodenya ke sini. Gak bisa pakai barcode. Gak bisa harus pakai barcode, Bang. Gak bisa wajib pakai barcode, udah gue coba gak bisa. Kalau yang pengen dibantu pakai barcode ya. Hitboxnya jauh banget, Bang, kayak deep strength atau melee. Ini udah selesai. Maksudnya hitbox itu? Bikin grafik rata kanan, Bang. Ini darah rata kanan, ini darah rata kanan nih. Recently I've started wondering just how far the night crew. Ini enggak ada bahasa Indonesianya nih, Wam. PR banget sih. Apa ini konsumsinya? Si auto explosion jangan. Oh, ini tempat voice. Ini tempat ininya, cuy, ramuan-ramuannya gitu. Gimana caranya menaruh minuman-minumannya? Bagnya mana ini, tasnya? Ini apaan nih? Gua nggak tahu. Ini tasnya di ini tah? Bukan. Auto ush. Oh no 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 no, nggak kayak gitu, cuy. Ini gimana cara nutupinnya? Asem nih. Oke. Lihat mapnya, Bang, gede nggak mapnya? Kayaknya sih besar. Oh, besar banget. Besar ini, masih ada map-map yang lain. Wow. Wow, ini masih ada kota-kota lain belum kebuka nih. Gede kok mapnya gede. Tapi kok gue gak ketemu player lain? Apa gue di CH yang berbeda ya? Gue pengen lihat pakaiannya berubah gak kalau kita pakai pakaian yang lain. Coba remove. Wait, sabar. Gue lihat. Ya, gak kelihatan teman-teman pakaiannya. Oh, bisa klik. Tap juga ini. Lihat kondisi nanti. Gimana untuk playernya ini rame enggak yang bakal main nanti. Oh, ada buku gitu untuk digunain. Ada skill baru abis itu gue sekarang. Mana tempat skill ini?
Mana skillnya cuy? Sumpah gue masih bingung banget ini gamenya. Ini apaan? Oh ini bisa mode tidur, chat, G, B ini apaan nih? Oke. Apa tuh U? Oh bisa mendeteksi darahnya berapa gitu, total monsternya apa, ini questnya. Mana sih orang-orangnya dah? Like ini orang ya? Oh ini player ding. Yang gua bingung gimana cara mindahin ini ke sini. Oke kita lihat cerita, kita lihat ceritanya apa ceritanya. Walaupun gua ngerti bahasanya, kita lihat dulu coba. Yap, ini warga kerajaannya. Bisa di HP nggak? Bisa, bisa. Kagak, ini game-nya kagak turn based. Sabar, gue coba ini. Gimana sih taruhnya? Sumpah, gue nggak ngerti gimana cara naruh di sini nih. Ah bodo amat, nanti aja itu. Ini apa anda? Apa nih? 100k. Oke lumayan. K. Push. Auto ini aja cuy. Ngapa nggak auto dia? Hah? Eh gimana sih sabar? K? Lah belum bisa auto kah? Di mana itu? Di bagian bawahnya. Oh, normal tag nomor 1. Jangan nomor 1 nomor tag-nya. Eh, sabar. Gimana sih skill remove? Sabar. Oh, alah bisa di bawah ini, cuy. Klik 1. Eh geblek, sabar cuy. Gimana sih cara masukinnya? Gimana sih sumpah gua gak ngerti. Anjir. Coba. Gimana sih? Mencet Q. Itu auto. Yang biar bisa ada skillnya. Yang biar ada skillnya itu loh. Biar skill ini gue bisa masuk ke dalam. Gimana sih? Gak bisa cuy, gue gak ngerti nih cara ini. Gak bisa ditarik skillnya. Ini juga kenapa? Oh di onin dulu. Oh ini baru nih ada nih, kita klik-klik aja ya. Ya gak sih? Nah, ini udah ada nih baru. Oke, udah. Gue pengen download, katanya login ribet ya pakai no HP dan enggak pakai no HP kok. Di mobil 7 GB, di PC 20 ya 20 GB bener banget. Barcode-nya Bang, dikirim Bang barcode-nya yang mau login ya. Nggak bisa kalau pakai kode tadi tuh, gue loginnya gimana? Oke.
Kuda. Wow, ini dia mon-monnya teman-teman. Paten kali ini. Ini apa ini? Ada serigala, tapi yang bagus biasanya warna ungu nih. Buh. Wow, ini bisa meningkatkan speed dan attack juga tuh. Wah, mantap banget. Tapi yang ini deh yang paten. Yang kuning. Ini yang paling paten. Singa barongsai, game-nya kayak Black Desert Mobile. Iya, mirip banget kayak Black Desert. Bener banget. Makanya gue mau coba gara-gara dia mirip dengan Black Desert Mobile. Ini apa? Oh, teleport. Teleportnya ternyata berbayar, teman-teman. Ini harus perlu proses banget nih mainnya nih, nggak bisa tak pelajarin bener nih. Apalagi orang-orang yang nggak pernah main game MMORPG, waduh bakal bingung banget nih. Kayak gue pribadi nih udah jarang kan main game MMORPG kayak gini. Party ini perlengkapannya tadi. Tapi tetap si Black Desert Mobile belum ada yang bisa nyaingin teman-teman ya. Untuk game Black Desert Mobile belum ada yang bisa nyaingin. Ini gimana sih untuk ini? Oh, udah. You must be the owner of the new glider. Kenapa? Sorry, but I'm afraid Isaac has it right now. Kasih gamenya 14k. Sisa apa antriannya, Wam? Semangat Zahwam, menunggu antriannya, Wam. Gua main duluan ya, Wam. Ini dia untuk top up-nya, teman-teman. Ada kartu gacha. Apaan nih? Step. Di sini ada market enggak ya? Ini ada kartu gacha. Ini kartu gacha apa Anda itu? Emang di game ini ada gacha-gachanya gitu? Are you here for the glass? Sayapnya lagi nggak tuh, ini sayap apaan dan ini gua ngerti equipment dulu dah. Sayap apaan tuh guys? Hah? Mau ini bisa di-enchant? Hah? Oh, gua masih belum ngerti nih. Itu mone bisa di-enchant kah? Kan gua move-in nih. Oh, alah kayak gitu toh. Oh, dadah pam dadah. Oh, tinggal kayak gitu aja teman-teman, selesai beres, selesai urusannya. Don't forget to equip the glider before you step off the air. Hal yang gue bingungnya akhirnya tertemu juga yang gue bingung dari tadi nih. Apa ini? Oh, lompat. Iya, pakai sayap. Depannya sayapnya keren banget. Ada sayap-sayapnya juga. Oh, bisa kita kontrol ke sana ke sini ternyata. Keren. Udah kayak game Genshin cuy. Bisa terbang. Masuk akal. Kayaknya ini gue blokir apa namanya. Untuk chatannya coba gue setting, bisa di chat gak sih? Sabar.
Nggak bisa ya, normal aja ya. Ini apa ini? Ada efeknya ya. Oh, ada koleknya juga. Wah, ini game senjatanya bisa berwarna kah? Kayak bisa senjata, kalau senjatanya bisa berwarna. Oke, nanti aja kita lanjut lagi. Kita lanjut. Top up pertama dapat 5 tiket. Gua enggak ngerti gunakan tiketnya di mana, nanti aja dulu. Gelinding tadi deh jatuhnya ya. Kagak ngecek gua. Udah semua? Oh, tinggal baju ini yang belum. Cap sebutannya. Ini dia. Oh, ada dari Thailand. Buh. Oke. Skill keluarkan. Boom. Oh, ini XP nambah juga. Tata farming gini ini wajib no life berarti emang gamenya. Kalau berdua jadi 13 XP-nya. Jadi 9 bahkan ada tuh. Tergantung monster ternyata, iya. Effect, oh ada ini juga effectnya. Wow, 24. Ini kuat grinding juga nih jadi nih. Tapi nggak ada total damage yang dihasilkan ya di gebukan dia ya. Kayak 1000 apa 100 gitu, nggak ada ya teman-teman. Itu nggak bisa pakai beruang tuh orang tuh. Itu ada yang pakai beruang tuh teman-teman. Pasti itu bisa digunakan juga oleh gua. Bahasa tadi ada yang pakai beruang. Cuacanya kayak belum bisa dirubah deh cuacanya. Ini monet tadi. Grade-grade ini. Oh, burung juga yang biasa ternyata. Max HP ini critical apa nih? HP potion. Tapi bagus ini juga sih, lumayan max HP-nya 50. Tapi yang tadi ini dong, Bu. Ethan ini. Paten kali, guys. Pada swordman semua by the way ini sekarang nih orang-orang. Kirim aja kode ini ya bro Vin. Barcode ke gua, nanti gua bantu login. Tapi di sini perlengkapannya sih PR banget. Nah, aturan kayak gini. Ini juga ada stamina ya. Iya ada stamina. Summon mode-nya di mana dah? Ini apa yang dapatnya? Apa itu? Ngambil mode-nya di mana, teman-teman? Summon-nya teman-teman, ada yang tahu cara dapat summon ini kan dapat tiket summon nih. Terus ngesamannya di mana dah? I'll send an order message through the crow perch immediately. Bukan di sini kan? Bukan.
Oh, banyak banget ini cuy, ada NFT-nya, ada inbox. Apa nih? Chef Al, cakep. Sistem. Apa ini cuy? Sayap gitu. Oke, ambil dulu deh. Nanti aja 30 day left. Ambil sekarang aja enggak apa-apa. Oke. Oke, gua gak ngerti itu apaan. Gua regis-regis aja ini max kita gunakan. Oh, tinggal milih mau yang mana, perigen, melee, magic. Kayaknya ini deh gua perlu. Sudah mulai rame di sini teman-teman, tipe magic. Oke, ada sayap baru kita dapat. Tinggal mon-nya nih. Mon-nya nggak ada yang baru kah? Wow. Dapat mon ini dia gilo. GG banget guys. Gimana caranya dapetin money itu dia tadi? Wah, itu jadi pertanyaan gua banget sih. Makin aja langsung teleport lah. Udah. Kelamaan. Oh, dapat lagi enggak tuh anjir, bu ada. Wah, keren-keren orang-orang. Wah, keren-keren bro. Bu dapat ember senjata. Dari mana sih ini untuk gacha? Gue nggak tahu gacha di mana gacha ini. Lah. Kok gue ngulang lagi kayak jalannya dah. Kok gue kayaknya malah bukan makin deket, malah makin jauh barusan. Ya biar aja lah, kita jalan aja. Yang nggak bisa login bisa kirim kodenya ke WhatsApp gue, nanti gue bantu. Yang baru gabung dibantu like ya, dibantu like, dibantu subscribe-nya, dibantu share-nya. Sepi di sini cuy. Apa karena C4 gua? Bu, CH2 full. Bu, total CH ada berapa? Ada 10 CH enggak tuh? You were the one who was the closest. Jauh ya perjalanannya ya, dari tadi gua perhatiin jalannya kayak jauh-jauh banget. Ada biar aja kita nikmatin ini perjalanannya dah. Ini nggak ada teleport gitu kah? Bayar. Iya, gua teleport aja dah. Ya udah, bayar aja 200 nggak apa-apa teman-teman, kita teleport dah. Pada jalan ke sana, jalan ke sini kejauhan. Nah, kan cepat kan? Oh, teleportnya di sini-sini, teman-teman. Kayak gigi dapat teleport ternyata. Oke, kita paham juga kan satu tempat. Oke, siap. Oke, langsung lawan bos nggak tuh anjir. Sikat, nggak takut gua. Sikat. Ini nggak ada dot seta. Oh, bisa lompat aja. Ngedotnya mencet apa ngedotnya cuy? Nggak ada dotnya dong. Ayo sikat. Sikat terus. Menang lah ini, aman.
Enggak ada untuk menghindarnya kah ini? Sayang banget enggak ada untuk menghindarnya. Cuannya dari mana, Bang Gaming? Dan nanti farming. Ada kayak dungeon khusus farming gitu nih, NFT-nya. Level 45 kebuka tapi. Dari situ nanti cuannya masih lama. Oh, dapat mon baru, Bro. Kita buka dapat siapa yuk? Wah ini ramah banget free to play sih kalau dapat mon beneran. Dapat siapa nih kita lihat. Ungu. Kita lihat dapat ungu gak sih? Kuning tapi ininya. Ya, dapat ampas enggak tuh ya elah. Enggak ramah free to play. Gunain. Oh, belum bisa. Ini pasif, ini pasifnya. Ya, gua pikir dapat mon yang bagus, dapat mon apa ini gua. Enggak apa deh, makin aja deh, lumayan dah. Dapat apa serigala gua, Asyam. Dapat serigala, teman-teman. Tapi dari itu kayaknya bisa dapat banyak sih sebenarnya kita. Emang hoki-hokian di situ itu. Nah, bisa dapat kayak gini kan, buh. Enak banget dah. Ya, nggak dapat lagi deh kita. Kayaknya mau hoki-hokian di bagian situ dah. Oh, berarti kartunya tadi langsung digunain aja bisa kartu ini nih. Keren banget bisa dapet kayak gini ya. Tergoda ingin top up dibikinnya gue. 14.000 sih top upnya ini. Coba deh top up deh, coba up yuk. Nyoba top up deh, nyoba top up. Coba kiris dana. Dana gue udah berapa sih? Oh, bisa lihat dana aja. Email. Oke, kita coba top up dulu teman-teman. Penasaran nggak apa-apa, kita keluar uang dulu 16.000 jadilah. Kok ngelak lama? Lama teman-teman, top up ya. Lah, gagal. Gimana sih topnya kok gagal-gagal gitu? Itu topnya aneh loh. Enggak, apa ya? Enggak bisa disentuh, sensitif banget topnya. Disentuh tuh kayak malah gagal. Coba kiri saja deh. Coba ya. Kairis. Ya. Oke, dah nih. Oke, sudah. Udah ada bayar tapi kok nggak bisa cuy, masih
Hah? Gua udah bayar padahal. Gua udah bayar tadi, bro. Gimana sih nih? Tadi gua udah bayar loh. Keterangan produk yaitu voice help to go accessible nominal langsung aplikasi scan aplikasi udah kan tadi gak udah scan coy. Ini kok ribet banget sih top up-nya. Kan udah. Teman-teman ini gimana sih teman-teman, ada yang tahu nggak cara top up-nya gimana nih teman-teman? Gue udah top up ceritanya, mbak scan barcode pakai aplikasi apa bang? Gue pakai ini, pakai Dana tadi gue barcode tadi, sukses lupa dulu deh. Pakai Qris tadi gue. Tapi di sini nggak masuk loh. Tuh, gimana sih? Gue juga nggak ngerti di sini sukses loh padahal. Ribet ya. Nah tadi gue udah bayar padahal. Kacau ini teman-teman. Kena prank kah gue nih sama gamenya? Coba gue coba lagi ya. Coba, kita coba nih. Tadi kan udah. Keterangan nama produk udah, invoice for help to help seseria. Waktu expired tanggal 12 Maret. Kan Dana bisa langsung scan di via aplikasi. Kan udah gua scan ceritanya. Di sini sudah sukses. Atau waktu gua balik lagi selesai kan dapat. Sumpah nggak jelas nih. Dah, mandu aja deh.
apa dimasukin kode ID-nya teman-teman ya? Sumpah gua baru pertama kali seruat ini ternyata. Inikah? Tapi nggak ada kupon-kupon. Oh, alat di refresh. Gue udah panik aja nggak dapat di refresh ternyata. Di refresh ternyata asem. Ustaz, langsung max, let's go. Langsung gacha kita ya. Ya sama semua dong warna ininya. Enggak, ini kayaknya warna beda nih. Sama semua hijau. Ya elah. Dapat warna hijau aja dong. Ini apa deh? Dikombin maksudnya kalau ada yang sama gitu ya. Ah elah, nggak dapat kita nggak apa deh. Dapat black horse gini dong, oke banget orang-orang dah. Udah bisa masuk guild Indonesia. Mana guild Indonesia? Oke. Membersnya banyak kali membersnya. Ini apaan? Kita bisa jual barang, bos. Paten kali nih, bos. Ini gue suka kayak gini-gini, bisa jual-jual barang nih. Bisa-bisa jual beli barang gini nih, gue suka nih. Tapi level berapa? Level 35. Jual beli barang ini gue suka. Union apaan? Jadi tadi yang gue dapetin apa kelebihannya itu? You're looking for a man. Apa nih? Wow, kompanya senjata. Ini apa sih nih? Oh, aksesoris. Kalau ini aksesoris juga. Ini buat apa ini? Buat perlengkapan. Ini apaan? Rp2.730.000 nggak tuh? Iya, 30.000 baru dapat kuda yang ungu. Edan, keras game-nya cuy, keras. Game ini keras sih.
be at Nervod Slope. Nanti gua ambil kelas ini aja. Seperti biasa game MMORPG kayak gini-gini lah, ngekill ngakal ngekill. If the branches are too thin, they won't be good for anything. Bisa share lokasi juga. Ini sih keren banget dapat Black Horse ya, sumpah. Kode, ada kodenya teh ini. Ada kode redeem enggak, teman-teman? Coba kita klik ya, coba di Google kode redeem. Kode redeem. Naik Crow. Nah, ada kode redeem nih. Coba. Nah, nih coba nih, kita coba nih kode redeem ini. Oh, April, Juni. Oh, ini mah bukan di global ini mah. Ini mah di Korea. Ini orang ini dari dulu nih, si X Games ini, dia dari dulu emang pencinta game-game kayak gini dia nih. Waktu dulu gua kenal dia nih. Pasti dia mainin game ini juga ntar, si Ice Egg Game ini. Dulu gua panutan gua dulu dia nih. Kan bener kan lagi mainkan dia. Masih main Black Desert Mobile, buset. Ini orang sepuh banget di BCM. CC berapa tuh, Bang? Wah, chatnya baru muncul, chatnya kali. Sorry. Ini sih dia masih main Black Desert, gila keren banget nih orang. Ini kelas apa nih maksudnya? Rekomendasi dari dia gitu kelasnya. Bu, dia ada main di server. Apa kabar? Wow. Dia pakai Witch di sini. Archer. Tanker. Tapi dia lebih fokus ke archer, tapi gue lihat ya. Tanker yang pertama di sini nih, kita lihat nih. Rank dia dong ada di 11.000. Eh, warrior tuh yang ini kan yang gua pakai sekarang kan ya? Kok gua nggak ngeliat ada yang swordman, nggak ada kayaknya ya? Swordman yang gua gunakan sekarang nggak ada, teman-teman, gua lihat nih. Rata-rata itu yang warrior, spear kalau nggak, apa nggak archer. Nah, tipe tankernya nggak ada, cuy.
Waduh, nih kayak gini nih. Ini yang ternyata dipakai. Oh, ada tanker satu biji tadi. Wah, tipe tanker jarang digunakan ternyata. Tipe tanker yang gue gunakan ternyata jarang yang gunakan ternyata, teman-teman. Yang gua gunakan ternyata jarang ada yang gunakan. Coba kita ke kelas dulu deh, coba. Nah, ini rata-rata yang pake nih. Kalau enggak archer tadi kan, nah, archer ini. Kalau enggak ini. Waduh. Kita salah langkah, teman-teman. Di awal sudah melakukan kesalahan langkah, berarti ambil tipe archer tadi, kok enggak tipe swordman aja ya? Oh. Salah di situ tadi ya, aturannya. Kita lihat tadi kan banyak yang pakai tipe archer. Coba kita setting ke akun, coba kita ganti karakternya. Mana ganti karakter ini? Withdraw akun. No. Gimana ganti hero-nya ya? Cara ganti karakter. Ya, select karakter. Neo karakter, cuy. Mumpung nasi belum jadi bubur ya. Kita pakai archer aja deh. Tadi gue lihat archer sih kebanyakan. Kalau enggak tipe warrior, archer lah paling enak tadi ya. Oke, ini aja. Select. Karena kan archer jadi cewek archernya. Coba yang cewek ini. Nah, ini aja. Ya. Lah, ngulang dong. Welcome back. Oh. Berarti kalau kita rubah karakter, rubah juga. Gua pikir rubah karakter langsung rubah gitu aja. Let me tell you one of the things I'm proud of. We successfully brought new enhancements to the glider. Conversation elsewhere. Avilius is a beautiful place. The Nightcrows haven't been able to gain a strong foothold in Avilius yet. Oh, gue baru tahu. Ternyata kalau kita buat karakter baru, kita jadi ngulang dari awal, teman-teman. Kenapa ganti kelas, Bang Rob? Tadi gue baru ngeliat dari si siapa tadi itu namanya. Mana dua itu? Coba nih. Ini dia dari sini. Kelas yang digunakan di server Korea itu kelasnya kebanyakan ini nih, di rankednya di Korea. Nah, tuh tipe gue jarang gunain tipe archer, kalau nggak tipe swordman, kalau nggak spear tuh. Tapi kebanyakan archer tuh, nggak ada tanker, asem. Tanker ada nih, tapi nih tuh cuma 1-2 beberapa aja tanker, kebanyakan archer. Enak archer. Had success in other areas as well. Forging, refining, alchemy, everything. Everything tonight. Just how far the Nightcrows can go. Lah kok enggak ini? Every effort you make contributes to our progress, of course.
You're a valuable asset to the Nightcrows. I do not put my faith in others so easily. You should be proud. Handphone gue ada yang ngapain siapa ini? Halo? Apa ini paket ya? Oh ya. Di depan sayang. Ambil apa lagi? Gua netnya nanti dual sword. Gas wam. Lu masih ngantri wam? Seriusan? Lu masih ngantri kah? Gua pengen coba semua karakter nanti. Yang penting gue udah paham kan cara quest-nya gimana. Enak dari jauh aja, tembak-tembak aja tipe archer gini mah. Cepat lagi. Sumpah enak banget tipe archer bro. Jadi tuh kalian kayaknya gak usah ngambil tipe-tipe melee deh. Sih bisa 9 kabuset banyak kali. Yang sabar wam. Sembilan kali lagi masih banyak gitu. Tapi dia gak masuk ya untuk tempat ini tadi, hadiahnya tadi. Gue pikir jadi satu. Ternyata kagak. I would have not in the night. Oh, ini langsung ke ininya, ke istana. Equipment. Dapat apa itu? Farming. Halt, you rough. They demanded your identification. All right. I'll send word to the captain of the guards. You must be. Halo, Kapten. Ini langsung dapet sayap kita kalau nggak salah. Iya dapet sayap di sini kita ntar. Oh belum, bukan di sini. Di atas itu kalau nggak salah tadi ya. Udah dapat wings ya. Start the mission whenever you're ready. Clemens got everything.
prepared, so you can leave right away. Go to the outskirts of Avilius Fortress. You'll find Luca waiting. It looks like you've... Don't forget. Don't forget. Okay. Ini kurangnya nggak ada sistem menghindar aja ya kurangnya. Cuma ada lompat tadi. Suspicious young man want. Buh, sakit banget Archer Redan. Gak bisa menghindar, emang gak ada menghindar di game ini. Gak ada menghindar, gak ada total damage. Gua bantu lu. Indahnya dunia ku rasa saat ini. Badai Archer nih bos, senggol dong. Iya, sama-sama Archer kiri kanan. Iya, gua diserang tapi asem. Ini kan di ujung nih. Kalau kalian jalan tuh bakal lama banget, bro. Mending kesini dulu aja, terus teleport. Terus baru kalian kesana langsung terbang. Kayak gitu gue saranin tuh kalian. Mending kalian teleport baru langsung jalan situ lagi. Lumayan cuy. Dari ujung sini tadi kan lumayan motong jalan setengah lah. Kalau tadi gue belum paham, sekarang udah paham sekarang. Aman. White Horse. Eh, kok situ salah. Wow. Nggak kayak gitu, kadang-kadang iri ya kita ke teman-teman. Tapi ya gimana, itu kan kalau pengen kayak gitu ya wajib top up. Tapi wajib juga ke hoki. Jadi kita player-player kayak kita-kita gini ya terima apa adanya aja dah. Kok ada sayap hitam ya? Gua kok belum ada sayap hitam ya?
Wah, apa gara-gara udah keambil di sebelah, teman-teman? Kalau sudah diambil di sebelah, nggak bisa diambil lagi kah di satu hero lainnya? Iya kah, kayak gitu kah? Waduh, PR banget sih kalau kayak gitu. Beda banget ya. Untuk sekarat ya tadi yang tipe tanker gua enggak sampai segitu darahnya. Wah, kalau seandainya nggak bisa diklaim lagi, PR banget sih. Ah, nggak bisa diambil berarti teman-teman fix itu. Nggak bisa diambil tadi tuh yang kayak sayap satunya. Khusus cuma untuk di satu akun aja berarti. Ya, auto farming game-nya bener banget. Pasifnya dapat mon yang sama kita tadi ya. Gak ada bedanya. Ya elah, saya peng itemnya nggak bisa gue dapetin ternyata bro. Saya pengin tadi kan gue dapet nih yang itemnya, yang mana sih tadi tuh, yang mana tadi kita dapetnya ya, dikasih gratis tadi tuh. Pokoknya tadi dapat gratis warna item aja. Kata tidak bisa digunakan di sini. Ya elah. Enggak dapat rata teman-teman yang di sini. Kasihan banget yang enggak dapat ya. Ada batas sampai enggak ada, enggak ada apa yang bisa diklaim Bang Rob. Kayak sayap gitu, sayap warna hitam tadi. Tuh, ini juga ada ke akun yang sebelah, enggak bisa di sini gue ngambil ya. Bisa. Wah, caluk nah. Tuh ini aja. Yang ini tadi aja yang login aja hari tadi aja enggak bisa keambil lagi. Ya ini mah wajib buat email baru aja kita jadinya. Lumayan sayap itemnya nggak ada tuh di sini tuh. Aturan jangan kayak gitu sistemnya, dibagi rata aja. Terutama sayapnya loh, ini nggak dapet, ini sayang banget. Ya elah, tak dapat kita teman-teman. Iya, kalau memang kayak gini emang enak di laptop, kalau nggak PC dah. Enak-enaknya di situ. Tuh nggak ada apa tuh. Tuh nggak ada. Rugi, kita rugi tuh. Nggak ada apa tuh.
Ya, berarti kita memakai tiang kelas war tadi dong. Pakai dual pedang berarti inti gua. Lumayan rewardnya padahal asem-asem. Ya, PR banget sih kalau seandainya gua ngulang lagi dari sini mah. Bener-bener PR. Ah. Awalnya gua lagi bahagia jadi enggak bahagia. Ganti. Soal game ini di HP pahala pasti ketinggalan mulu. Iya bener banget. Oh, enggak bisa keluar waktu combat. Mati dulu. Udah makin aja. Tak apa-apalah. Tak apa-apalah, udah makin aja kita lah. Sayang banget kalau itu nggak dapat nih, sayap ini nih. Lumayan sayap ini kan tuh warna hijau. Dapat ini ya tuh, dapat apa namanya? Buff-nya yang bagus ya. Kan buff-nya kita perlu. Udah makin aja deh. Terima-terima aja dah. Sepi ya penonton gue, karena gue biasanya mainin game Black Clover, game-game turn based, terus coba main MMORPG, view-nya nggak ada. Nggak apa-apa lah, yang penting kita seru-seruan dulu aja main game ya. Lo perlengkapan sudah lengkap, udah lengkap nih. Detail banget, buset. Anjir. Dan ini game detail banget, cuy. Halo Bang, halo juga, Dek Amanda. Sedetail itu dong. Ada PvE, ada PvP. Area damage, apa ini? Critical rate-nya, melee crit. Ini Ryu, oh Ryu. Halo Ryu. Lagi berantem lawan monster Ryu. Tapi kayak untuk goldnya kayak sama enggak deh tuh, banyak gun gold ini juga tuh. Berarti rugi bandar kalau sandi kita ganti job di game ini. Ini grafika gua nggak max ya. Tuh. Masih tadi. Grafik ya. Nah, tuh. Cuma kayak gini nih. Ini kalau gua rata kanan, gua ngerti kalau retakannya jadi gimana tuh. Oh, kayak gua bisa kayak gini deh, sabar. Halo Bang, halo Bro Yojin. Sabar, kayak gua bisa kayak gini. Enggak, ding, gini aja deh. Bro Yojin. Yang gua masih bingung untuk di guild ini apa kegunaannya.
Tijus namanya. Membernya banyak banget tuh, bu. Anjay mabar. Waduh, ini nggak ada tipe tanker, cuma gua kan tipe tanker dari semua ini ada 1, 2. Cuma ada 2 tipe tanker. Bayangin tipe tanker kayaknya langka di game ini. Ini pokoknya lawan monster terus kita dibikinnya. Ini nggak ada damage area kah? Nggak area ya. Wiu. Gue 7/4. Iya, tanker pada mas karena lama farming ya, bener banget. Padahal nanti kalau lawan-lawan boss, tanker kayaknya kan paling dibutuhin kan, tanker. Nah, tuh. Yang full itu tanker sama ini, tipe witch ini nih. Bu, magic berdamage. Bu, serem kali, guys. Itu gue yakin syaratnya susah banget itu. Sampai ke sini nggak mudah itu. Sampai ke ini aja pasti perlu pengorbanan yang banyak nih. Tanker town. Tapi seru sih kayak pakai tanker sendiri. Kelas yang enak pakai archer aja, archer. Kelas yang apa ya? Yang cepat farmingnya. Diam di tempat aja, nggak gerak sana gerak sini, kayak nggak lari-lari. Kalau tipe kayak gue ini kan lari sana lari sini. Yuk, gua ikut bunuh yang kalian bunuh aja deh. Yang kalian serang itu gua attack juga deh. Ini attack teman-teman. Iya. Dia attack lagi teman-teman. Enak banget archer tuh, diem-diem aja tuh. Diem di tempat aja, mana-mana dari jauh tuh. Wih, dapet lagi Edan, paten kali guys. BCM nanti aja deh, BCM lagi bete gue main BCM. Lagi lost track gue di arena. Oh, perlengkapan baru guys. Ini ya. Wuh. Gimana cara gue bisa dapet ini nih? Paten kali. Wuh, senjata beraura-aura bro. Senang bener gue ngeliat ya. Oh, di enchant. Ini ada sistem kayak nge-enchant-enchant gitu juga. Tapi di sini nggak ada sistem kayak ngambil kuda gitu ya.
Tapi di map ini kayak kita bisa farming deh, farming kayak nyari perlengkapan apa gitu kan nih. Tuh dapat perlengkapan itu farming. Semakin tinggi level semakin bagus perlengkapan yang bisa kita dapatin nanti. Tapi ini belum kebuka yang ini ya. Yang warna ungu ini masih map pertama berarti, buset. Donkey, gimana Donkey? Wow. Aduh, perut gua sakit sih, perut gua, aduh, perut gua sakit. Aduh. Oke teman-teman, untuk live sampai sini aja dulu karena gue pengen keluar bentar, nanti kita lanjut lagi live-nya setelah terawih, nanti malam kita terawih, nanti kita bakal live BCM ya pastinya. Oke untuk semuanya, terima kasih sudah like, comment, subscribe, kita bertemu lagi di next live streaming, bye, selamat siang, selamat sore ya, karena gue pengen keluar nanti, thank you. Ini gimana keluar ya?